Pramugari masih menjadi salah satu profesi yang bergengsi di dunia. Pasalnya, profesi ini memiliki sejumlah keistimewaan yang tak ditemukan di pekerjaan lainnya. Mulai dari gaji yang fantastis, hingga bisa berpergian ke berbagai negara. Namun, pekerjaan ini tak selamanya menyenangkan. Ada beberapa pengalaman tak mengenakan yang pernah dialami oleh para pramugari tersebut. Salah satunya adalah kejadian horor yang mereka lihat saat bertugas. Apa saja, simak selengkapnya di Rumah Tua hari ini. Pramugari hitung penumpang gaib di pesawat. Pemilik akun TikTok Banana Teresa membagikan pengalaman horornya saat bekerja sebagai pramugari. Kala itu dirinya sedang bertugas pada penerbangan tengah malam. Seperti biasa, ia menghitung jumlah penumpang di pesawat. Namun anehnya, ada kelebihan satu orang. Ia menghitung sampai 3 kali dan masih saja kelebihan satu penumpang hingga menyebabkan delay. Senior yang melihat kejadian itu menyarankan untuk menghitung kaki saja, bukan kepala. Benar saja, setelah ia menghitung dari kaki, jumlah penumpang pun benar sesuai daftar. Penampakan sosok penari Jaipong. Seorang pramugari menceritakan kejadian horor di akun TikTok @vitapuris. Vita menyebutkan dirinya tengah bertugas pada penerbangan sore hari dengan rute Yogyakarta-Jakarta. Awalnya semua terlihat normal, namun saat pesawat lepas landas, rekan kerjanya melihat makhluk halus yang mengikuti salah satu penumpang. Vita memang melihat sang rekan kerja tampak ketakutan dan tak fokus melayani penumpang selama penerbangan. Rekan kerjanya pun menceritakan bahwa ia melihat seorang penari Jaipong memakai kebaya dan selendang berwarna hijau di tengah jalan sambil bergerak sangat lambat. Tak lama kemudian, Vita tiba-tiba mencium aroma bunga melati di kabin pesawat. Menurut rekan kerjanya, kemungkinan salah satu penumpang membawa benda mistis hingga makhluk itu muncul di pesawat. Itu dia dua kisah horor dari pramugari saat menjalankan tugasnya di penerbangan. Jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Tua. Sampai jumpa lagi di Rumah Tua. Hati-hati di jalan.